ado nak lambuh di jalan ni, bantusnya nani nulungin malah kedein nani. Entuh sing liang kau tepuk dah. Menapa tepuk nang? Bongis tepuk dah. Cacat nasai dah naninya. Om Swastiastu. Biasakan menonton video ini sampai selesai. Mohon supportnya dengan cara like, share, dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk update channel ini. Dukung seniman muda Bali yang berupaya melestarikan budaya Bali khususnya dalam bidang seni pewayangan. Selamat menonton dan semoga terhibur. Om Santi 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 Om. Jujur wakil heran nang. Nanang kok ngidang kok selalu tersenyum seakan-akan tepuk waki hidup nanang singelah beban, singelah bebannya sama sekali itu nang. Namanya manusia dah sing mungkin singelah beban donya dah, apalagi manusia dibekali hati untuk merasakan, otak untuk berpikir, bekele nelayah. Apa ngingin? Tuh apa ngingin tuh nang? Apa ngidang ngasangin? Cen lalah, cen manis, cen pakeh, lan cen ani pahit. Maksud nanang eh? Cai suba bekele otak aja widi merdah. Tua kegunaan otak mulu anggo berpikir, anggo memilah-milah, bekelin layak anggo ngerasa-ngerasa. Yen cai demen kene lalah ajeng, yen subo cai sing demen kenane pahit sudah. Patuh caro cai melirujak, demen cai ken lalah orang hendak dagangi bantek amungkin lalak ni. Maro kebus bungut nani dagang lantas makan cogroh. Potongan subo caro kuluk piking penyebar rabies lantas makan. Penghinaan nanang ni nang. Uu ide kena ni. Tunggu dia dagang cogroh. Mengkebus bungut nani to. Lalah mekilit mekenyir gitu nanya entu nak ulian cai ane belih meldah tawang lalu kapasitasi bantus amungkin nidang ngasanin lalah duh ulah ngampet meldah paduh masih tegen perjalanan hidup irageng. Tutu nen malu apa hubungan ni hidup waki? Apa hubungan ni hidup waki nang ngajak rujak nang? Kade nang ulah kalu kanaki nidang menguyak hidup waki. Ben kedang kajau, ben kedang kelon, ben mecok-cok, ben meulik. Saru, sorry malu jenuh nang, sorry nang. Hidup waki memang serba murah nang, tapi waki bukan murahan gitu nang. Nah, ini subo merdah. Jawaban pertanyaan nani di awal tuh merdah. Tarik sis. Mantap. Subo tawang nani sing bani bos lalah. Sepok. Pangsing nani di subani nyaman ngajak lalah. Kebus sepok bungutnya marau nani mepangenan geng-geng mepangenan nah subo besil bungutnya ubadin ulian apa nanang sintain bebandah ulian apa nang karena nanang sindemen ngerumitin masalah hidup subo kewah bin bakat rumitin mepelut dan lengare dah. Coba nani bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Yen ado anak ngemang muni, pilah malu.
Bila hengkin maksud nanang ini munyi saran apa munyi jaran nih? Munyi jaran hengkin ngajet rendah. Bila ngalu merdah, ane luwung duduk, ane jelek laut ke udang. Cara menghindari stres itu tua abesik. Dengan cara apa tuh nang? Dengan cara tertawa dah. Makane ada ane madan terapi tertawa. Tujuannya untuk mengeluarkan toksik yang ada dalam tubuh nani, mengeluarkan racun sehingga beban hidup nani akan sedikit berkurang. Oke, ada. Berarti terus ke dekna. Nasing jadi terus. Pelih benana nuturangnya nan. Joparo nyanan ado nak lampuk di jalane bantesnya nani nulungin malah kedein nani itu sing diangkat tepuk dah. Menapa tepuk nang? Bongis tepuk dah. Tidak masa iba naninya sing subuh ngacuh ya nana. Wih sepan naninya jagin kaden kan nulungin man ternyata nyata plat nomor kena sang toge bahagia tuh nang, bahagia di bawah penderitaan orang lain nang. Apa? Begitu saja nomor lima udah. Gitu suboyen hidup nani peragat alungir yang timpal merdah. Enjen lagi ibu hawa nih. Memerag amah hilir nani. Mekejang bakat pulih, mekejang bakat pelihan. Nak nganten muda orang nani sing cukup umur, nak sing nganten orang nani sing payu-payu tu dijo bener nai. Dah menikah tu bukan sekedar tren semata dah. Di tu cai harus ngelah anima dan komitmen. Komitmen yang kena nita menyatukan hati di antara dua pikiran yang berbeda. Do nani ngikutin tren do enda. Ngikutin tren engkin ya maksud nanang tuh nang depukin nani di sosmed mekalukan anak nganten cai milu yang caro lindung uyakin bin mesebut mungut nani lah subuh nak lo bakat rayu di sosmed lah subuh gomal pesu nanti mekuah mungut nani meluat nyak bin anak lo ane sedang galau kalian tuh nangan lantas ini mungut nani kalis mendah yang sabar ikhlasin kamu gak apa-apa kan kalau nani nani sungguh ngangsa nih bin kejap bin bakat nih bakat apa nih mendah. Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Baru ketemu beda muka. Ini cukup langit nih. Aduh jering bulu kalong wakinan. Cahisi perlu menikah tergesa-gesa lah. Apa kalau kepung? Dong anten uliang nani ngikutin timpal. Menengkinan? Menikahlah ketika dirimu sudah siap merdah. Wirengan tendut tusing tuan memudal tresno doel. Dicu gede mani canggung jawab nami merdah. Cintailah wanita dengan hati dan jangan hanya dengan mata. Maksud nanangi? Kebanyakan lelaki mencintai wanita hanya dengan nafsu. Namun wanita mencintai lelaki dengan tulus dah. Cintailah wanita layaknya kamu mencintai seorang ibu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya nanang berusaha liu ngalihang nani ibu dah. Liu nani ngelah surga. Kini semua otak nanang nyanyi di sini nang. Makanya merdah. Iya nani stres, kanggo wangi bo kedidi geng abo stres eh. Dokonya ngajak ngedum stres. Cai diberikan dua tangan oleh Tuhan merdah. Singidang cai lakar nekep bibih-bibih anak aneh mencemoh nani. Amun tuh teh liun ada bibih merdah. Menengke nang?
nani bekeline limo dadu cukup anggo nani nekepin kuping nani ami to dadu. Mulilah aja iu, rambut sama hitam, pikiran orang belum tentu sama dah. Sedone nani mengintrospeksi orang, nilai melalui banani. Wireh kebahagiaan yang sesungguhnya tuh terletak di iba nani kedidida. Dia memang baik, namun ketika mani harga diri nani yang diinjak, itu harus nani memang tindakan dah. Buktikan bahwa nani adalah orang yang patut diperhitungkan. Buktikan dengan karya, dengan karir, dengan etika yang baik. Nani harus bisa. Kapan nani jadi angsa yang manis dan kapan nani menjadi singa yang lapar? Mekesiang nang kawakin. Nanang lo wakil rame. Sat bako timpal wakil masih nang. Tuntun wakil nang. Tugas nak tua mula membimbing. Tugas nani masih mengingatkan dah. Wireh tanane wong swasta anu lulus tak ada yang sempurna di dunia kecuali rokok. Nalaman gitu wakil kenakonan hobi wakil malu nang. Ketekon wakil hobi wakil. Wireh hobi yang dibayar tu mula lebih asik tu nang. Nah gitu mula marokang. Oh nyak gitu. Jalan nang.